Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Panggilan Indosiar yang tayang malam hari ini 22 Januari 2023 episode 288. Kini Voge benar-benar merasakan kebahagiaan yang seutuhnya, yang kali ini benar-benar menjadi sosok seorang ibu setelah kelahiran bayi Firman. Ini hari-hari Voge benar-benar disibukkan dengan mengurus sang bayi dan juga anaknya, yaitu Mala. Ini memang kebahagiaan ada pada keluarga kecil Rian dan juga Voge setelah kehadiran bayi Firman. Apalagi kali ini Voge melahirkan dalam keadaan selamat, itu benar-benar hal yang patut disyukuri oleh Lian dan juga Voge, karena selama ini perjuangan mengandung bayi Firman benar-benar sangatlah luar biasa bagi Voge. Dan kini Mala benar-benar tak menyangka setelah badai benar-benar menerpa keluarga mereka, kini kebahagiaan demi kebahagiaan mulai berdatangan ke keluarga mereka. Apalagi Mala benar-benar bahagia bayi Firman lahir dalam keadaan selamat dan sang bunda yaitu Voge dalam keadaan selamat pula. Itu yang membuat Mala benar-benar bersyukur dengan kebahagiaan yang didapatkan saat ini, bisa berkumpul dengan keluarga kecilnya dan juga sang adik yaitu bayi Firman. Dan kali ini Lian pun berjanji akan selalu membahagiakan anak-anak dan juga istrinya itu. Dan itu membuat Voge dan juga Mala benar-benar bahagia yang seutuhnya, karena selama ini perjuangan Voge mengandung sang anak benar-benarlah luar biasa, hingga hampir saja nyawa pun melayang. Namun berkat dukungan dan doa dari keluarga, pada akhirnya ini Voge benar-benar selamat, dan ini kebahagiaan ada pada Voge, Lian dan juga Mala atas kehadiran bayi Firman. Dan kini Mala benar-benar senang karena pada akhirnya masih melihat sang bunda dan juga sang adik di dunia ini. Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini, kira-kira akan seperti apa keseruan-keseruan keluarga kecil Lian yang kali ini mereka benar-benar akan disibukkan dengan anggota baru mereka yaitu bayi Firman. Makin penasaran ya guys, jangan lupa saksikan Panggilan tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.